kita sudah memasuki bulan apa? Februari. Yang artinya Jumat depan ada suatu perayaan istimewa nih. Apa ya? Kira-kira apa ya? Ada baju merah semua nih. Baju merah, ada angpau, ada jeruk juga nih, jeruk. Iya, apa ya kira-kira ya? Aku tahu deh, apa? Imlek bukan? Nah, iya ya. Adalah perayaan Imlek bagi yang tangan-tangan kita semua di sini ya, udah ada angpau. Coba kira-kira ada apa ya dengan angpau ini? Kak Agel, kita mau apain ya angpau ini? Nah, kita tuh mau bagi-bagi angpau online nih. Wow. Siapa yang di sini mau angpau online? Aku. Tapi ya, ya angpau ini tuh cuma 2-3 orang menang. Wah, 2-3 loh. Makanya ikutin terus ya sampai akhir acara. Betul. Dan angpau ini berupa voucher GoPay. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau ajak yuk adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu. Nah, adik-adik yang semangat nih boleh banget kirim videonya ke kita. Siapa tahu bisa menang juga, ya kan, untuk angpau-angpau online ini. Oke, yuk langsung aja kita nyanyikan bersama-sama. Teman-teman kita di rumah. Betul, adik-adik di rumah semangat-semangat banget. Bener, ya. Bener. Nah, sekarang masih semangat juga kan? Masih dong, harus dong. Sekarang nih kita mau bersyukur ke Tuhan. Gimana tuh caranya, Kak? Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan cara bernyanyi. Lagunya apa nih judulnya? Ya, judulnya Bersyukurlah. Na na na.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, terima kasih buat hari ini karena Engkau telah membimbing kami dan melindungi kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami agar firman-Mu menjadi petunjuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu untuk berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kids, dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus hari ini, kita sama-sama belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita butuh pertolongan, sakit, sedih, bingung atau takut, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada untuk kalian loh. Tuhan Yesus akan menolong kita, menyembuhkan sakit kita dan menghibur kita. Sama seperti ibu mertua Simon Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Asalkan kids harus berdoa dan tidak khawatir lagi ya. See you and God bless you. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lainnya. Nah, bahan-bahan yang kalian butuhkan itu adalah pola kreativitas yang bisa kalian download di description box di bawah. Lalu kalian juga membutuhkan cutter dan kalian juga membutuhkan gunting. Nah, mari kita mulai ya. Pertama, kita akan memotong pola Yesus dan ibu mertua Petrus, roti dan set rumahnya. Nah, setelah sudah selesai digunting seperti ini, kalian akan melihat titik-titik yang ada di polanya. Nah, kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk memotong menggunakan cutter.
kalian bisa melipat ini keluar. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kalian bisa memasukkan gambar ibu mertua Petrus ke dalam tempat tidur. Kalian juga masukkan roti di sini. Dan pola Tuhan Yesus ada di sini. Nah, kalian sudah selesai dan nanti kalian bisa bermain peran-peran bersama dengan keluarga kalian. Nah, selamat mencoba ya. Pengumuman. Nah, bagi adik-adik yang kemarin mengikuti kuis berhadiah, yuk disimak nih, karena sebentar lagi kakak akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dari kuis berhadiah minggu lalu. Apakah sudah siap? Oke, langsung saja diumumkan. Teng-tereng-teng-teng. Pemenang pertama kuis berhadiah, selamat kepada Gabriela Amadea dengan akun Instagram @mimiquisshop. Untuk pemenang kedua, kami ucapkan selamat kepada Hayden dengan akun Instagram @abonmamasehat. Nah, untuk pemenang yang terakhir yaitu Joan dengan akun Instagram @nchennicknap. Kami mengucapkan selamat kepada ketiga pemenang. Nah, untuk teman-teman yang belum berkesempatan, jangan khawatir karena kita akan membagikan angpau online. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan angpau online, gampang banget nih caranya. Yang pertama adalah teman-teman diminta untuk mensubscribe YouTube Imago Dei BSD. Yang kedua, memfollow TikTok dan Instagram @imagodeibsd. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaannya adalah, berdasarkan bacaan Injil hari ini, siapa sajakah orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan? Mudah sekali bukan? Teman-teman bisa jawab di Instagram kami melalui direct message atau DM. Kami tunggu jawabannya paling lambat hari Rabu, tanggal 10 Februari. Dan pengumumannya akan diumumkan pada hari Minggu, 14 Februari 2021. Kami tunggu jawabannya dan semoga beruntung. Bagi adik-adik yang memiliki kakak berusia remaja, yuk boleh banget nih untuk diajak ke acara Shine Series, yaitu Share, Inspire, and Enlighten in Jesus dalam episode yang keempat dengan judul A Love So Beautiful. Dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 18.30 hingga selesai via Zoom atau bisa juga live streaming di YouTube Imago Dei BSD. Kami tunggu ya kehadiran dari teman-teman tim semuanya. Nah, acara yang terdekat untuk anak-anak remaja adalah Jumat depan pukul 18.30 WIB, yaitu acara cell group. Yuk teman-teman remaja, kita sama-sama ikut untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sharing firman, dan juga kita akan saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Ditunggu kehadirannya ya. See you. Bagi para orang tua yang memiliki anak berusia remaja, mari kami semua mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti webinar yang dipersembahkan oleh Forum Komunikasi Pendamping Bina Iman Anak BPK PKK KAJ dengan judul Siapa Bilang Remaja Susah Dipahami. Narasumber dari webinar ini adalah RD Christophorus Lukini Cassius,
dan juga psikolog Hanli Mulyani, MPSI. Nah, acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, pukul 10 pagi sampai selesai. Untuk informasi dan pendaftaran, silahkan hubungi nomor-nomor berikut ini. Dan acara ini gratis. Jadi, yuk para orang tua segera bergabung dengan kami. Kami tunggu kehadirannya. Yuk, teman-teman, bagi yang belum subscribe YouTube Imaguri BSD atau memfollow account TikTok maupun account Instagram @imaguribsd dan juga @friend dari Facebook Imaguri BSD, boleh banget nih segera diambil handphonenya, kemudian diikuti semua media sosialnya. Karena setiap hari kami akan selalu update di media sosial tersebut. Jadi jangan sampai kelewatan informasi-informasi penting dan juga update-update terbaru dari kami. Acara ini disponsori oleh Mjoyo Resto. Bagi adik-adik yang belum pernah mencoba masakan yang sangat lezat ini, yuk boleh banget nih kita kontak dan lihat Instagramnya di @mjoyofood. Pastikan kalian mencoba semuanya ya, dijamin lezat. Adik-adik sekalian, saudara-saudari terkasih, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat, rahmat dan kemurahan-Mu kepada kami. Terlebih lagi Engkau telah menyertai kami dalam acara Imago Day Kids pada hari Minggu ini. Ajarilah kami selalu mau membuka hati dan diri kami untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan perintah dan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda yang setia, Engkaulah Bunda yang telah mendengarkan sabda dan melaksanakan. Ajarilah kami agar selalu mencintai putra-Mu dan melaksanakan perintah-Nya dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, para pembina Imago Day Kids dan semua kita yang berada di rumah selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, untuk lagu penutup kita akan menyanyikan lagu yang berjudul This Little Light of Mine.